Kita akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Ada siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, ini dengan siapa di mana? Dengan Ayah Farhan di Jemaras. Ayah Farhan di Jemaras. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bang Hak. Sebelumnya minal aidin wal faizin buat Bang Hak dan Kang Hakim. Baik, sama-sama. Ya, ini Bang. Ya, saya. Apa tadi saya dengarkan simak baik-baik. Ini bahannya diatur atau memilih ya Bang. Iya betul. Nah, kalau menurut saya kalau diatur berarti kita punya pimpinan atasan kita yang mengatur kita gitu ya. Terus kalau memilih berarti kita mengikuti apa yang harusnya ada yang diatur. Nah kalau saya pribadi saya lebih condong ke disiplin gitu Bang. Kalau disiplin itu atas kemauan kita sendiri, kepribadian kita sendiri, dari apa, dari dididik, dari kita kecil, kepribadian kita kecil, kita berusaha arah-arah disiplin gitu. Emang memerlukan yang tadi Bang Hansri, hal itu kita memerlukan proses yang sangat panjang. Betul. Yang sangat panjang kita bahasnya. Betul. Nah itu kalau aturan, kalau orang-orang biasa berpendapat aturan dibikin dibukit karena ada kesalahan. Maka dengan adanya aturan itu bahasnya, jadi ada kesalahan akhirnya timbul aturan-aturan yang baru gitu karena ada kesalahan itu sendiri gitu Bang Hak. Nah itu kan. Nah ini terus yang saya pertanyakan ini Bang Hak. Itu bagaimana kita pengen ingin menjadi orang-orang yang lebih arif, yang lebih mandi emang kalau saya juga telat ya kalau itu 60 tahun. Tapi ya tapi ini untuk buat negara yang lain mungkin bagaimana baik. Kita mempunyai mengatur yang baik, punya kepribadian yang baik, kita bersikap mandiri yang baik gitu ya. Nah itu setiap itu menurut saya itu bagaimana gitu. Baik, baik. Jadi banget ngomong-ngomong bahas tuh ada buku-buku yang bikin hak lah sih bahas. Soalnya ini bahas itu kan banyak yang di info-info masuk di Al-Bajah gitu. Soalnya bagus-bagus semua itu rata-rata motivasi gitu bahas. Nah dari kita kalau ada bukunya itu kita tanya membuat kita spirit kita lebih tinggi gitu bahas. Iya baik. Dan mudah-mudahan bahas membuat buku lah. Amin. Biar kita memilikinya gitu biar kita ada di tangan gitu. Baik. Ya sebelumnya terima kasih banyak Bang Hak. Ya sama-sama. Bang Hak Slim. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan. Baik Ayah Farhan ini memang jeli sekali ya ketika harus memilih memilih antara harus dengan memilih. Beliau memilih disiplin kan, gitu ya. Kalau memilih itu berarti tendensinya butuh kesadaran memang. Tapi kalau keharusan berarti aturan itu diturunkan oleh yang memimpin kita. Nah sebetulnya disiplin itu caranya. Gitu. Ketika kita memilih juga ya harus disiplin gitu. Disiplin itu namanya kontinuitas ya. Baik. Berkelanjutan atau di dalam istilah kita namanya istiqomah, mudawamah gitu. Kedisiplinan itu di situ tempatnya, istiqomah dan mudawamah. Tetapi dasarnya adalah muncul dari pilihan kita, kebebasan. Kita harus memilih untuk muncul kesadaran melakukannya. Dan melakukannya dengan cara disiplin. Dengan cara istiqomah, dengan cara mudawamah. Jadi disiplin adalah bagian rutinitas yang menjadikan kita membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Karena tanpa disiplin susah. Harus ada kedisiplinan. Olahraga kalau nggak disiplin gitu bahaya. Kalau nggak teratur, iramanya nggak teratur itu bahaya. Langsung angkat barbel langsung 50 kilo misalnya itu bahaya. Harus disiplin mulai dari 3 kilo dulu, angkat berkali-kali, naik menjadi 10 kilo, angkat berkali-kali terus sampai dalam istiqomah, mudawamah, dalam kedisiplinan proses latihan itu, maka angkat 50 kilo jadi enteng. Gak bisa kita langsung angkat ke mudah, pengen mudah ngangkat 50 kilo langsung pengen dipaksa gak bisa.